Baik, sebenarnya pembaharuan Sinar FM diharap bukan sahaja dapat menarik pendengar muda tetapi juga mengekalkan peminat setia stesen radio itu. Dengan slogan Menyinari Hidupmu, Sinar FM mahu memberi bukan hanya hiburan kepada pendengar mereka tetapi juga program yang berunsur ilmiah dan rohaniah. Pengurus kandungan Sinar FM Rasidah Kasim melahirkan rasa yakin terhadap penerimaan baik peminat mereka kepada pembaharuan imej yang dilaksanakan. Jelasnya pembaharuan itu bukan sekadar untuk mengejar rating. Kami cuba untuk memberikan nilai-nilai murni di samping bukan sekadar hiburan, tapi kami ingin memberikan konten kandungan yang positif dan dapat bagi harapan kekuatan kepada pendengar-pendengar Sinar FM. Satu taklimat media tentang penjenamaan baru Sinar FM diadakan di Benz Publica pada petang Selasa. Turut hadir barisan penyampai stesen radio yang berkongsi harapan dan perancangan mereka dalam menempuh era baru Sinar FM. Sinar FM tu dah segar. Jadi kita nak segarkan lagi. Ibaratnya rumah lama kita renovate bagi cantik lagi. Dan pendengar-pendengar yang sama dan mungkin ada pendengar-pendengar yang baru lagi. Sebab apa kita segarkan balik, kita bawa lagu-lagu yang dulu tak ada dekat dalam Sinar. Tapi sekarang kita tambah lagi supaya tarikan tu ada lagi. Jadi semuanya akan minati Sinar FM. Kita nak highlightkan juga elemen kekeluargaan yang semakin faham-faham jalan, semakin hilang kan di kalangan kita. Jadi saya rasa macam tarikan tu ialah tak kira lah anak ke, bapak ke, mak ke, cucu ke apa, semua boleh dengar Sinar FM.